wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Sukmaria Mayanis, utusan dari Madrasah Aliyah Madinatun Najah Rengat. Di Madrasah Vlog Competition ini, saya akan memaparkan tentang alasan kenapa orang memilih belajar di sekolah madrasah. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu dong, apa sih itu madrasah? Nah, madrasah itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sekolah. Di Indonesia, madrasah merupakan sekolah yang dikhususkan kurikulumnya mempelajari tentang pelajaran-pelajaran agama Islam. Alasan orang memilih belajar di sekolah madrasah, untuk saya pribadi, karena saya seorang siswi madrasah, alasan saya, karena di sekolah madrasah, selain mendapatkan ilmu umum, saya juga mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama itu seperti Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, itu biasanya tidak didapatkan di sekolah umum. Nah, seperti yang saya tahu juga, bahwasannya kita hidup di dunia ini tidak hanya perlu ilmu dunia, tapi kita juga perlu yang namanya ilmu akhirat. Karena pada dasarnya, ilmu akhirat itu bisa untuk di dunia, bisa juga untuk di akhirat. Nah, seperti yang dikatakan juga oleh ilmuwan asal Yunani, yakni Albert Einstein, yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta, dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Demikianlah alasan saya memilih belajar di sekolah madrasah. Nah, untuk teman-teman, ayo dong belajar di sekolah madrasah. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!